Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bonsai kawan. Pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi bahan bonsai kimeng gabungan yang kemarin ini pernah kita upload belum genap 3 minggu kawan. Ini ada keinginan menambah gabungannya. Nah, ini sudah proses sebetulnya tadi, tetapi tidak kita rekam karena awalnya memang tidak ada keinginan untuk merekam sebetulnya, tetapi takut nanti teman-teman pada kecewa karena awalnya ketika 6 batang penggabungannya kita dokumentasikan, makanya akhirnya ini kita dokumentasikan kawan. Jadi ini kita ikat-ikat dengan tali rafia. Kemarin hanya ini, hanya 2 batang yang kita buat untuk percabangan. Nah, ini kita tambah menjadi 4. Dan kita tambah percabangan yang pertama nantinya, ini ada 4. Ketika sudah kita hitung, baru 17 kawan. Jadi ini kita mau tambah lagi, supaya genap 20 batang. Ini kita tadi cari tambahan. Asal bedol ini tadi. Kecil-kecil tidak apa-apa. Biar nanti genap 20 batang. Ya, walaupun bahannya kecil-kecil seperti ini. Oke. Kita akan lakukan penambahan dulu karena ini sudah diikat, jadi nanti akan ada proses pengikatan lagi. Jadi teman-teman masih bisa untuk mengikuti update bahan bonsai kimeng ini yang kita gabung, oke ya. Ini kita pilih yang paling besar untuk di bawah karena ini ditambah 3 batang di mana ini baru 17, kita tambah 3 batang. Yang di bagian cabang pertama yang bawah ini kita tambah 2. Terus yang kedua ini kita tambah 1. Jadi nanti genep 20. Ini kita pakai batang yang besar. Ya, ini akarnya asal bedol tadi. Terus kita potong ini. Ya, akarnya memang tidak terlalu banyak, tapi tidak masalah. Yang penting hidup ini. Jika nanti ada yang mati, berarti nanti kita sulam kembali. Oke ya, ini kita gabungkan. Yang bawah ini 2, yang sini 1. Kemudian nanti kita ikat. Seperti ini. Ini proses penggabungannya. Ya, yang di bawah ini kita tambah 2. Ya, ini kita ikat dulu dengan tali rafia supaya tidak lepas. Ya, ini jadinya ini yang di bawah, cabang yang di bawah ini ada 6 batang kok. Ya, ini kita ikat jadi satu seperti ini dulu. Karena pemula ini bingung untuk penggabungan, kita tidak tahu, ini asal aja, ini mencari cara sendiri yang mudah. Ini pengikatan ini hanya sifatnya sementara, nanti kita potong. Setelah kita lakukan pengawatan nanti kita potong. Ini hanya untuk mempermudah saja ya, dalam membentuk atau menggabungkan supaya nanti mudah. Oke, ini sudah kita tambah 2. Sekarang yang bagian ini kita tambah 1. Cabang yang kedua menjadi 5 batang. Yang ini kita ikat pas di posisi yang nantinya ini buat tekuan. Sekali lagi, ini sifatnya untuk sementara saja untuk pengikatan. Nah, ini yang tadi sebelum ada penambahan, ikatannya ini tak potong, kita ambil saja. Kemudian yang ini kita potong talinya. Ini hanya share kegiatan saja kawan, kita bukan memberikan tutorial ini. Andai ini menjadi bahan tambahan untuk teman-teman untuk diikuti, ya itu hak teman-teman. Ya, kita ikat di sini di posisi tekuan cabang yang kedua, ya, untuk memperkuat saja. Potong aja. Sekarang kita lakukan pengawatan supaya nanti untuk penggabungannya bisa lebih cepat, karena kalau tidak dikawat kenceng, goyang terus, berubah terus, nantinya susah. Jadi kita kawat yang kuat ini. Untuk
pengawatan yang tengah dulu. Nanti untuk percabangannya kita kasih karat lagi. Nah ini kita sisakan. Kita kasih 4 juga, tetapi kecil. Kita pilih yang kecil. Ya, semoga walaupun ini malam-malam, semoga ini tetap informasinya tetap tersampaikan dengan jelas, sehingga bisa disimak dengan baik teman-teman semuanya. Yang bagian atas ini nanti kita kasih lagi cabangnya. Kita pilih 2 dari ini, kita kasih 2 saja karena semakin ke atas semakin mengecil. Ya, ini terus gerakannya nanti seperti ini, gerak dasar. Oke, karena ini sudah tugas dari ikatan rafia yang bawah ini sudah selesai, kita hilangkan, kita buang. Karena ini sudah terganti dengan kawat. Ini yang bawah kita kasih kawat. Apa untuk membuat gerak dasar di percabangan awal ini kita buang dulu. Nah, katanya sudah kita buang karena kita sudah mengganti dengan kawat. Iya. Oke, cabang yang pertama sudah jadi. Sekarang kita buat cabang yang kedua dari sini. Ya. Nah, ini sambil diatur supaya penggabungannya bisa bagus. Ya, gara-gara ini penggabungan kimeng akhirnya kemarin bongkar-bongkar membuat gabungan kimeng lagi, tapi tidak kita dokumentasikan. Nanti suatu saat kita akan tunjukkan, karena kita buat itu hanya batang tengah saja, belum ada percabangnya. Di suatu saat kita akan dokumentasikan. Sekarang ini untuk back cabang ketiga ini sekalian, ya, cabang yang keempat ini sekalian kita kawati. Ini hanya gerak dasar saja, kawan. Kita buang saja ini. Yang ini kita arahkan ke cabang yang ketiga, medun ini. Ini agak ribet ya, pemula kawan, biasa. Oke, sudah kawan. Ya, ini nanti cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga. Ini nanti bisa dipakai ini, makanya kita biarkan ini. Oke, untuk ikatan-ikatan ini kita ambil boleh, kita biarkan juga boleh. Jadi tidak ada masalah ini. Jadi untuk sementara kita biarkan dulu, tidak apa-apa.
ya ini hasilnya kawan. Nah suatu saat ini masih bisa kita tambah lagi nih. Ini nanti suatu saat lah, masih proses panjang. Ya ini kayaknya kurang, gerakannya kurang terlihat ini. Jadi kita gerakkan ke sini. Oke kawan, ini proses sudah selesai. Ya sekarang kita tutup kembali medianya. Ya dari pengalaman ini, dari dulu kita belum pernah mencoba untuk menggabung kawan. Ketika menggabung pertama kali 6 batang dan melihat perkembangannya, di mana belum genap 3 minggu itu kambium sudah hampir nutup sebetulnya, karena kawat itu sudah masuk ke kambium secara otomatis cepat sekali kalau misalkan itu dibiarkan. Hanya saja kita merasa sayang kalau misalkan 6 batang kita biarkan lama, makanya ini cepat-cepat langsung kita tambah ini. Nah kalau sudah ini nanti kita biarkan sampai benar-benar nutup kalau ini, karena ini untuk percabangannya sudah sesuai yang kita harapkan. Jadi ada cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, nanti ini 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu nanti kita bisa sambil jalan lah, yang penting ini sudah ada ya. Ini nanti bisa kita gabung lagi untuk kedepannya, untuk memperbesar ini juga bisa ya, tinggal nanti melihat perkembangannya. Oke, mungkin itu yang bisa kita bagikan kepada teman-teman, semoga tidak mengecewakan. Dari penggabungan 6 batang kita rubah atau kita tambahi menjadi totalnya 20 batang penggabungan kimeng. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.